Oke mbak, aku mau pesen kopi. Kopi yang spesial di sini kopi apa? Spesial semua. Mbak ya spesial. Oke, kopi apa ya nih? Kopi. Kopi hitam ya, soalnya sama nulis manis, jadi gak perlu pemanis. Kalau dikasih gula berarti? Gak perlu satu. Kopi hitam ya? Kopi hitam. Mangkring bersama mbaknya penjual yang ngadumin nanti. Kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol biar tahu siapa di balik angkringan mangkring ini. Lia serta. Oke lur, kali ini aku lagi di angkringan mangkring dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol bentar lah sama mbak siapa kenalin ini? Hani. Mbak Hani ya. Gimana mbak ceritanya kok bisa jualan angkringan biasa seperti itu? Kalau awalnya terinspirasi pas aku di Malang mas, sering langganan aja. Tak lihat kok kayak asik jualannya kan aku sama. Jam berapa mulai? Habis maghrib sampai? Suka duka. Nih sampean usahanya banyak senangnya mas. Banyak teman, banyak. Apa ya? Seru mas. Seru. Pendapatan juga. Dibandingkan dengan karyawan. Apalagi kan tempatnya kan mendukung kan, ini kan di Simpang 5. Nah, kawasan wisata. Oh iya, ini tiap hari buka ya? Senin libur ya? Tetap buat. Ini mbak, kalau sama jualan ini pernah nggak sih mbak kayak dikudain gitu? Sama yang beli. Saya yang beli? Sering lah. Terus tanggapannya sama sih mbak? Biasa sih, cuma dia nggak menyentuh. Berarti cuma ini ya, penjual. Iya. Kan customer kan banyak karakternya tuh. Terus ini, gak rasa nih sama jualan keringnya emang benar-benar tunggu sama apa ya, kadang kan orang gengsi gitu loh. Enggak sih, enggak malu-malu sih. Enggak malu. Malah aku pengen punya lebih dari satu ya tak tekuni sendiri. Maksudnya enggak, ya aku suka sama bidang ini. Emang passionnya di sini ya. Mantap ini. Kira-kira apa itu kalau teman-teman pengen kesini itu lokasinya di mana? Di area PKL Simpang 5 depan terminal. Depan terminal. Namanya apa? Angkringan Mangkring. Instagramnya ada? Ada.
angkringan mangkring. Nanti aku tag di deskripsi angkringan mangkring. Oke Mbak, makasih. Semoga angkringannya laris, terus banyak yang berkunjung. Terus sukses juga buat kalian pasangan muda. Dan makasih aku atas waktunya. Terima kasih kembali. Mbak, ini aku nyobain bakarannya sampean ya. Aku boleh ikut bakaran. Siap. Di sini tuh banyak banget bakaran-bakaran yang membuat kalian lahap untuk memakannya. Apalagi ini langsung dibakar. Oh, di sini nggak kerasa panas ya Mbak ya, karena bawaannya adem. Oh iya. Semangat Gunggi. Oh, nak tambahan ya? Nasi bikin bu men. Jam 4 pagi ini serius nih, nggak ngantuk sama? Itu jam 6. Soalnya kan kalau itu seringnya malam minggu mas. Oh iya, iya. Kan anak-anak besoknya libur, anak muda-muda libur. Terus teman-teman sendiri gak apa-apa. Weh. Nongkrongnya sampai Padang. Sampai Padang ya. Aku salut deh kalau sampean. Maksudnya pasangan muda sing tanpa gengsi tetap survive di kala pandemi ini. Karena mikir tuh ya, ngomong masih muda. Oh iya sih. Kan berapa sih? 25? Terus ya? 24. Nikah dulu di usia berapa? 21. Orang muda ya? Berarti habis lulus langsung nikah. Oh. Keren sih. Ini kan nenek cerita nanti kalau kamu sudah. Saya punya banyak cabang.